lagi di channel aku, Felicia Kaha. Sebelum masuk ke videonya, kalian pastiin dulu udah klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Di video kali ini aku sama kakakku lagi, Ola Onecha. Ya kan, masih inget kan kalian sama kakakku yang nyobain makanan ala-ala Jepang? Bukan ala-ala Jepang sih, makanan Jepang. Yang oleh-oleh. Iya, oleh-oleh dari Jepang. Ntar aku taruh linknya di sini. Dan hari ini kita mau main game Whisper Challenge. Whisper Challenge. So, rules permainannya adalah nanti kita bikin 5 kata ya, atau 5 kalimat. Terus kita pakai headphone. Dan nanti kita salah satu dari kita saling ngomong, dan yang nanti pakai headphone-nya harus nebak kalimat apa yang kita ucapin gitu. Yang kamu misalkan aku pakai headphone, berarti kamu yang ngomong ya. Aku tebak. Iya. Oh, gitu. Gitu. Terus okay. Nanti yang kalah punishment-nya apa nih? Itu aja ya, makan kecap dicampur garam. Itu enggak apa-apa kan? Kok kecap sih makan ituan, saus tomat. Saus tomat campur garam. Oke, siap. Jadi yang kalah nanti punishment-nya adalah makan saus tomat 1 sendok teh aja dicampur garam, oke? Oke, okay, oke. Okay. Kita mulai. Aku akan bersemangat. Ya, enggak tahu nih siapa yang kalah nih. Ntar gue yang bikin punishment gue kalah. Oh my god. Oke. Guys, ini udah ready headphone-nya apa headset-nya sih? Headphone ya. Ya, headphone-nya udah ready dan kita langsung mulai games-nya. Kita Whisper Challenge. Kita siapa duluan? Kita sweet dulu ya. Sweet apa nih? Sweet Indonesia aja. Yang berarti gajah gitu-gitu ya. Iya. Ya, yang jempol klik tunjuk lah. Iya, 1, 2, 3. Yes. Aku menang. Berarti gue duluan dong. Berarti kan gue. Oh iya, berarti. Oke, guys, mulai ya. Ica udah pakai headset apa headphone, volumenya udah gede, udah nggak bisa dengar aku ngomong apa. Jadi kita mulai ya. Iya, kalau misalnya aku akan ngulangin apa yang aku ucapin itu aku ulangin 3 kali. Kalau Ica masih belum bisa jawab sampai 3 kali berarti udah kalah. Oke, ini volumenya udah full nih guys, udah nggak bisa dengar apa apa nih. Oke, aku mulai ya. Ayo. Biasa aja dong, nepok kebok gitu. Pertanyaan pertama. Ini aku punya 5 pertanyaan ya. Cuma kasih kesempatan 3 kali nebak. Oke. Pertama. Menari-nari sambil berlari-lari. Bermain sambil berlari-lari. Bukan. Menari-nari sambil berlari-lari. Bernari-nari sambil berlari-lari. Bukan. Salah ya, oke salah. Pertanyaan kedua ya guys. Masak sendiri, makan berdua. Masak sendiri, makan berdua. Oke. Bener. Entah apa yang ngerasukinmu. Entah apa yang merasuki. Oke, pertanyaan ketiga ya guys. Keempat. Ayo goyang dulu. Ayo goyang dumang. Ayo goyang dulu. Ayo goyang dulu. Iya benar. Terakhir. Aku cuma punya hati. Aku cuma punya kamu. Bukan. Aku cuma punya hati. Aku cuma punya hati. Iya. Yeah. Oke. Okay. Udah lima. Buka. Kamu udah 5. Kasih kenangan lagu ya. Udah 5. Terus ngejawab 4. Yang pertama apa sih? Aduh, gawat. Yang pertama menari-nari sambil berlari-lari. Oh, menari-nari sambil berlari-lari. Tadi emang gue jawab apa? Bernari-nari. Oh, berarti. Salah. Oke. Okay. Berarti gantian dia yang nebak. Aku bisa nggak ya? Biarin aku mau bikin kalimat yang susah biar dia makan. Itu tomat. Saus tomat pakai garam. Oke, guys, aku udah bikin 5 kalimat. Jadi nanti dia harus tebak semuanya. Dan okay. Ini penentuan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Aduh, aku agak pesimis nih. 4 kali jawab bener nih, Ca. Oke, mulai ya. Ya, silakan dipakai. Pertanyaan yang pertama.
Yang kedua, cobain. Wah. Belum, belum denger kan? Makan rebon sore sore. Makan rebon suwir suwir. Yang ketiga ya, kalau nggak bisa gagal. Makan rebon sore sore. Nggak tahu. Pertanyaan yang kedua. Kesandung batu karang. Telur batu naga. Serius gengen. Kesandung batu karang. Sayur. Sayur batu naga. Salah ya. Salah. Yang pertanyaan yang ketiga nih guys. Sepi sendirian. Sepi sendirian. Iya. Betul. Pertanyaan yang keempat. Kapan main yuk? Iya. Pertanyaannya kelima. Di kamar mandi sarang lele. Ini yang ketiga. Percobaan yang ketiga. Selamat mandi. Lalalala. Ada bata. Gak ada yang dijawab. Tapi emang gara-gara apa sengaja gak denger? Gue gak tahu. Yang pertama tuh makan klepon sore-sore. Oke, makan klepon sore-sore. Gue bilang apa tadi ya? Makan rebon suwir-suwir. Oke, jadi skornya tadi aku itu adalah 4 dan Lola skornya cuma 2. Yeay, berarti udah ketahuan kan siapa yang kalah. Terus gue harus makan saus tomat pakai garam. Iya, yeah, makan saus tomat pakai garam. Tenang aja, tidak apa-apa. Oke, kita siapkan dulu punishmentnya. Kita ambil dulu barang-barangnya. Cara ini udah ada kecapnya dan sudah ada garam juga di sini. Nah, buat punishmentnya sih kakak tercinta. Oke, satu sendok teh aja kan? Iya, satu sendok teh. Ini ya guys, satu sendok teh. Kenapa harus aku? Ambil minum dulu. Nggak penting. Minum. Mau minum dulu ya? Nih, nanti ini mau punya lo kan? Nih, pegang. Nih ya guys, saus tomatnya kita tuangin ke sini. Ini harus telur apa lepek? Telur lah. Udah, selesai mah udah, jangan muncung. Wey. Udah ya, langsung ya. Garamnya dulu sebentar. Ini pakai ini aja. Ini mau jatuh. Oke guys, kita saksikan reaksi. Ini enak sih kayaknya. Iya. Ya coba aja lah. Coba ya, aku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Garamnya gak kerasa, udah langsung telan doang kan? Oh, gak seru. Coba, ganti nih, Cak. Kok saya? Open aja dulu. Oh my God, emang dia. Awas pelan-pelan. Enak loh. Sebenarnya sih saya tidak kalah, cuman
ya menghormati yang kalah. Serius, karena ini enak, mending nyobain. Bohong nih, biasanya nih. Tadu. Udah dong, ya kena tuh. Nah, enggak kena. Ayo, ini liat dulu. Oh my god, anjir. Takut deh gue. Ah, gak mau lah. Orang-orang yang kalah jadi gue. Nggak, coba ya dulu. Cobain aja dulu. Biar kita Sial. Biar kita sepenanggung. Kayaknya jarang pun banyak gue deh. Gak apa-apa, karena tadi gue kurang enak. Coba lu biar enak. Minum dulu, minum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja kan, enak kan? Enak. Ini lu rasa-rasain dulu baru tahun. Bisa lah. Telan lah. Apa? Gelap. Telan. Pusing. Oke, okay, guys, gamesnya aman. Gue masih aman. Oke, okay, guys, gamesnya cukup sekian dan punishmentnya sudah kita laksanakan. Kita ya, akhirnya harus jadi kita ya. Padahal sebenarnya dia yang kalah. Gue jadi ikut nyobain. Oke, okay, nggak apa-apa. Mbak harus ikhlas. Tapi sumpah, ini kayaknya perut gue kayak gimana gitu ya. Enak ya. Oke, okay, guys, yang suka video seperti ini, please like, comment, and share ke seluruh social media yang kalian punya. Dan yang terpenting adalah klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Lupa kan? Cak, bye. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. So, see you next video. Kayak perut gue gak enak nih.